Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Iqbal di channel 10M. Kali ini saya ditemani sang istri. Saya lagi ada di waiting room departure mau ke Amsterdam. Ayo yang kita siap-siap jalan-jalan. Ayo. Tujuannya tuh desa yang ada di gambar di belakang ini. Iya ya, benar ya? Benar. Apa namanya? Zashamshang. Susah nyebutnya. Zashamshang. Menuju satu desa yang namanya susah sangat untuk disebutin. Zashamshang. Sampai di sini terus jalan ke sini ya, ke desa Zashamshang. 1,2 km jaraknya dari stasiun Zhangzhit tadi. Enggak ada gojek. Jalanan becek. Itu dia, mulai kelihatan. Ini lagi jembatannya, cuman ngeliat empat itu lagi berputar, cakep kan? Sampai di desa Zashamshang, susah mungkin namanya, desa kincir angin aja gampangnya. Desa ini aktif di pada abad 18-19 century gitu kayaknya ya, dan sekarang cuma menjadi objek wisata, tapi kita bisa lihat ada beberapa kincir anginnya yang masih aktif. Kita bisa lihat kincir anginnya berputar-putar dan kincir anginnya masih desain model lama banget. Saya masih di tempat yang sama, Zashamshang. Ini ada satu rumah souvenir tapi isinya cheese doang. Jadi buat pecinta cheese bisa nyobain nih. Mampirin di sini banyak banget tester-testernya, mulai dari cheese baby goat, terus smoked cheese, macam-macam deh, banyak deh pokoknya. Kita cobain ya. Smoked cheese with herbs. Ya, enak. Ada rasa-rasa herbsnya, pedes-pedesnya. Harganya 9,95 euro per 500 gram. Selain cheese, ada waffle juga. Yang saya lagi cobain ini adalah Dutch Honey Syrup Waffle. Mau menuju ke satu desa nelayan namanya Volendam, balik ke stasiun Zashamshang lagi, terus ke Amsterdam Central. Dari
dari Amsterdam Central kita naik bus. Kita udah sampai di Amsterdam Central. Kita mau jalan-jalan dulu bentar sebelum ke tempat busnya, yuk. Kita udah di Volendam Centrum, mau jalan ke Volendam punya desa. Makanan ikan mentah asli Belanda. Ini campuran bisa. Ya, cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya kerasa ikan mentah banget. Kerasa apa dong? Kayaknya apa? Rasa apa ya? Rasanya kayak udah di smoke ya. Bener ya, di smoke ya? Enggak sih seharusnya ikan bakar. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.